Saya nak kupas sikit, petikan sedikit je peristiwa yang berlaku di Dada Akhbar hari ini. Insiden yang berlaku pada hari ini selepas di selepas di Masjid Al-Azim, ampang jam 5.10 petang, seorang belia berusia 20 tahun dipukul dengan kayu. Dilakukan keganasan terhadapnya kerana apa? Kerana mencuri tabung masjid. Malangnya mangsa itu tidak sempat pun nak curi sesen. Tetapi mangsa telah dibelasah dan cedera di kepala, badan, kaki hingga menyebabkan kematian. Empat orang telah ditahan dan membantu siasatan, manakala dua daripadanya adalah warga asing, ini bukan berita ya, yang menjadi pengawal keselamatan. Lebih menghayatkan hati, sidang perwakilan, belia ini dalam status WhatsApp terakhir beliau menyatakan, bagi aku hidup ini dan tak ada makna, dah tak ada makna dan nyawa pun dah tiada harga. Sidang perwakilan, mangsa baru kehilangan ibu, manakala ayahnya juga telah tiada. Persoalannya, kenapa begitu kejam masyarakat kita menghukum mangsa? Adakah begini cara yang Islam sarankan? Mana tahu adik ini terdesak atau tiada tempat lagi hendak dirujuk?